Halo kawan-kawanku semua, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Masih seputar alat-alat berat. Hari ini kita intip pekerjaan operator ekskavator amfibi ya. Masih pendalaman sungai ya, sungai kecil di perkebunan kelapa sawit. Kita lihat dari dekat cara kerja beko amfibi ya, amfibi ponton. Masih menggunakan unit Hitachi Jaxxis 210F semi long arm dan Cimek ponton. Jadi spesifikasi ponton ini bisa digunakan di TV. Kalau di Hitachi Jaxxis ya, TV CX CX100, 110 sampai 210. Kalau mungkin di merek lain seperti Komatsu PC100, PC200 juga bisa ini. Jadi ponton ini bisa digunakan di TV unit atau ekskavator dengan tipe yang sudah kami sebutkan tadi. Baiklah sahabat-sahabatku semua, terima kasih yang sudah hadir dan support channel kami. Dan yang baru menemukan channel kami, mohon support dan dukungannya dengan like, komen, dan subscribe tentunya. Mohon ya komen-komen positifnya untuk perkembangan channel kami. Dan masih ditemani sahabat kami ya, Cigi Mesin. Yang selalu setia ini menemani aktivitas kerja kami. Baiklah sahabat-sahabatku semua, semoga terhibur dengan konten sederhana kami. Kami ucapkan salam sehat dan salam sukses tentunya buat kita semua. Masih progres pencucian ya, dan pendalaman sungai kecil atau kanal. Semoga sahabat-sahabat bisa terhibur. Baiklah sahabat-sahabatku semua, terima kasih sudah menyaksikan konten sederhana kami. Saya
Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.